Tanto parecia branco, kota ini kau berpaling dahulu. Jaga hatimu, memberikanmu segenap cintaku untukmu. Cinta saling percaya, cinta saling. Nah tadi juga teman-temannya tadi pas kamu nyanyi juga aku ngeliat ikut-ikut nyanyi gitu kan, berarti memang udah hafal juga sama lagunya. Dira, soalnya kalau Dira itu sebenarnya mereka udah aku kasih dengar sebelum keluar gitu dan lagu-lagu sengaja aku bikin easy listening gitu, so dan memang biar semua orang juga bisa nyanyi. Sebenarnya jadinya ulangi tuh biar seputar biar keputar terus lagi ya. Ulangi dong kan apa yang keluar. Betul. Nah, apa namanya tadi juga aku mau infoin juga ini buat saudara teman-teman media. Datang untuk teman-teman aku juga yang udah nge-support terus, semoga lagu ini bisa disukain banyak orang dan bisa memberikan apa ya kesan positif yang lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Sebelum ngeluarin mini album. Sebelum mengeluarkan mini album, oke, berarti nextnya nanti kita tunggu adalah. Yuk udah, yuk Alia ceritain dong hari ini ada acara apa sih? Ada acara rilis aku, alhamdulillah hari ini sing video klipnya udah rilis dan lagunya itu kan dari sekitaran seminggu yang lalu, jadi alhamdulillah lancar semua. Gimana sih ini kan penantian panjang ya? Iya. Gimana perasaan kamu sendiri akhirnya? Senang sih, apalagi masih banyak dari kalangan-kalangan yang support juga. Sini ini sekalian langsung kan kita berlimpah kan? Kamu gak keberatan kan, Bro? Enggak, saya. Ayo, ada jamuan nih. Ya, gimana terus perasaannya tadi? Penantian yang panjang. Penantian yang panjangnya bisa akhirnya mengeluarkan karya sendiri. Dibantu oleh banyak orang, disupport oleh orang-orang yang ntar aku sayangin ya. Ini berapa tahun sih sampai album ini tercetus gitu? Sebenarnya pembuatan lagunya cuma 3 jam sama Kak Tika. Itu kita seharian di studio. Mm-hmm. Pembuatan liriknya 3 jam, tapi proses mixing dan segala macamnya kurang lebih 1 bulan. Mm-hmm. Untuk lirik kamu yang udah ikut satu ini? Bareng sama Kak. Berapa persen itu? Kita 50-50 gitu, jadi ada bridge-nya aku bikin, refer Kak Tika, apa segala macam. Inspirasi dari curhatan temen kah atau pengalaman pribadi? Inspirasi sih awalnya susah, tapi kecoba ngeliat dari buku gitu, masukkan coba dari buku, segala macam. Al tema video klipnya apa sih? Konsepnya. Konsepnya 90s vibe aja. Dul, ngeliat Alia ngeril.